Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rehan Dhani. Saya merupakan alumni dari siswa SMK Negeri 1 Panyingkiran dengan kompetensi keahlian Kimia Industri. Saya lulus di tahun 2020 dan saya merupakan lulusan termuda di usia 16 tahun. Dan saya kini merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera dengan program studi Teknik Material jurusan Teknologi Produksi dan Industri. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika saya menjadi siswa, khususnya di Kompetensi Keahlian Kimia Industri SMK Negeri 1 Panyingkiran. Alasan saya dulu memilih jurusan Kimia Industri ini di SMK Negeri 1 Panyingkiran adalah peluang dan prospek kerjanya sangat begitu luas. Ada banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama 3 tahun di jurusan Kimia Industri ini, terutama momen di mana saya dapat berkesempatan praktik kerja lapangan di salah satu pabrik semen terbesar di Indonesia, yakni PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Selain itu, saya dibekali skill berupa kemampuan mengubah bahan baku menjadi produk kualitas terbaik dengan operasi teknik kimia, dan hal ini dapat menunjang siswa menjadi wirausahawan ke depannya. Setelah menempuh 3 tahun pendidikan dan lulus di SMK, lanjut saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, yakni Institut Teknologi Sumatera, untuk memperluas ilmu dan pengalaman saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru atas ilmu yang diberikan, dan juga wali kelas saya, staf TU, kepala sekolah, dan teman-teman seangkatan saya. Saya sangat bangga menjadi lulusan Kimia Industri di SMK Negeri 1 Panyingkiran. Terima kasih.